Hanya tinggal 3 hari sebelum sesi persekolahan bermula, Sekolah Rendah Agama Rakyat Muhammadiyah Kampung Ulu Kuang, Cemoh di Ipoh berdepan masalah untuk beroperasi selepas kabel elektrik sekolah tersebut dicuri. Kejadian tersebut disedari berlaku pada awal cuti penggal akhir persekolahan Februari lalu menyebabkan 3 kelas terputus bekalan elektrik. Difahamkan selain kabel elektrik sekolah, beberapa premis awam berhampiran seperti dewan serbaguna turut kehilangan kipas, manakala kompresor udara pendingin hawa milik perpustakaan awam juga dicuri individu tidak bertanggungjawab dipercayai penagih dadah. Dan saya perasan tengok di bahagian belakang, maknanya fius utama di meter board tu dah dipotong. Dan di situlah saya dah dapat tahu bahawasanya wiring di sekolah ni dah dicuri dah oleh orang-orang yang tak tanggungjawab lah. Dianggarkan kos pendawaian ni hampir kepada RM10,000 lah. Kejadian ni boleh katakan 2-3 kali. Cuma kejadian yang kecurian ni yang sebelum ni agak kecil. Umpama hilang kipas satu, fuse meter hilang, macam itu pihak sekolah boleh cover lagi lah, boleh tanggung lagi. Masalah tersebut kemudiannya mendapat perhatian Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Warisai Muhammad yang menyerahkan sumbangan RM7,000 dengan kerjasama pejabat ahli parlimen Tambun bagi membantu menyegerakan proses pendawaian elektrik sekolah. Untuk kita hadir ini, kita sampaikan sumbangan sebanyak RM7,000 untuk proses pendawaian semula supaya sekolah ini dapat beroperasi pada hari ini supaya tidak terjejas kepada anak-anak kita. Kerana kita pejabat adun, pejabat parlimen bagi keutamaan hari ini kedatang selesaikan segera kerana tempat ni adalah sekolah ni sekolah membangun rumah. Itu yang penting, sekolah agama rakyat. So ini adalah tanggungjawab kita, teras kita sebagai pemimpin untuk bagi keutamaan dalam sudut isu. InsyaAllah, itu sampai.